Dua kelompok remaja perang senjata tajam di Jalan Raya Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi kedua kelompok remaja itu meresahkan warga sekitar. Video amatir merekam dua kelompok remaja tawuran menggunakan senjata tajam. Tawuran dengan senjata tajam ini terjadi di Jalan Raya Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Kedua kelompok saling kejar sambil disaksikan kelompok lain yang mengendarai sepeda motor. Rekaman video tawuran ini menyebar di media sosial. Segerombolan ada 10 motor lah kira-kira. Tadinya saya mau keluar, terus pas ngelihat ada banyak yang ngeluarin celurit panjang-panjang sekira setengah meter, saya langsung masuk lagi. Dan gak tahu dah, pada kabur ke daerah arah Serang sama yang daerah Balaraja juga. Kami sudah melakukan langkah-langkah pencegahan atau upaya preventif dengan mengedepankan program polisi sapa sekolah, kemudian patroli dan juga Bapinkamtibmas edukasi kepada masyarakat. Selanjutnya terkait dengan tersebut, kami dari Polsek Balaraja sudah merespon, saat ini sedang mengidentifikasi pelaku, komunitas ataupun pihak terkait dengan tawuran tersebut. Warga berharap polisi segera mengungkap pelaku tawuran di lingkungan mereka karena telah menimbulkan keresahan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.